Di suatu proyek terlihat Pak Slamet dan Pak Andi yang tengah mengaduk adonan semen. Pak Slamet, ini semennya kurang nih Pak. Tolong dong ambilin satu sak lagi ya Pak Slamet. Oh iya Kang, iya. Tunggu bentar ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Tolong kakiku, aduh. Aduh, malah pakai drama-dramaan segala lagi. Aduh, sakit, sakit banget ini. Nih, cepetan tuh diangkat temenmu. Oke, siap, Pak. Akan segera saya bawa ke rumah sakit. Ngapain kamu bawa dia ke rumah sakit? Banyak duit kamu buat ngebiayainnya. Udah tahu gak ada duit, mana sok-sokan bawa gaya. Udah angkat aja dia ke pinggir sana itu. Baik sih ya Paman Nor. Oh ya, sama satu lagi, ini semen ini mau buat apaan? Ya mau buat adonannya Paman Nor. Rencananya sih mau saya kasih 2 ember. Ngapain kebanyakan itu? Adonan segitu mah 3 gayung juga cukup. Din, Udin, sini kamu. Siap pak mandor. Ada yang bisa saya bantu pak? Semen ini nanti tolong kamu bawa balik lagi. Semen ini nanti tolong kamu bawa balik lagi ya ke tempatnya. Ini nih si Andi nih, kerja kok malah sakar PDW, ngawur sembarangan. Siap Pak Mandur. Aduh. Astagfirullah. Kuli males. Siapa yang menyuruh kamu tidur di sini, ha? Kamu bukannya kerja juga, malah asik-asikan tidur di sini. Maaf, Pak. Saya cuma istirahat sebentar, Pak. Kakinya bengkak, masih sakit. Oh, berani ngelawan kamu ya? Ini nih, contoh kuli yang cuma mau makan gaji buta. Pokoknya saya nggak mau tahu abis ini, kamu harus lanjut kerja lagi. Awas kamu ya. Ngurusin proyek gitu aja nggak becus, cepetan kamu kesini. Waduh, kenapa lagi lah ini?
Gimana ini Pak Nopan? Katanya kemarin bulan ini sudah mau jadi rumah saya, tapi nyatanya apa? Kok sampai sekarang belum jadi sih? Mohon maaf apa ini Pak, atas kendalanya. Kami memang belum bisa memenuhi target yang kami janjikan, tapi kami sedang berusaha semaksimal mungkin kok Pak. Berusaha. Kalau berusaha itu yang harusnya udah jadi Pak. Ini sudah bilang janji bulan ini bakalan jadi, tapi kenyataannya apa? Belum jadi-jadi juga kan? Ini kalau terus begini, saya bakalan bawa kasus ini ke kantor polisi sebagai kasus penipuan ini properti. Pak, jangan gitu dong. Kita ini pure gak nipu loh, Pak. Kamu juga orang ini, ayo duduk kamu. Oh iya bos, ini ngomong-ngomong saya dipanggil ke sini karena ada perlu apa ya bos? Klien ini datang mau menagih janjimu ini. Udah 1 bulan lebih nih, kok dia gak dikabar-kabari kapan proyeknya itu selesai? Coba sekarang kamu jelasin, kenapa proyek itu bisa molor? Molor? Mohon maaf bos, ini proyeknya gak molor kok. Tidak molor bagaimana? Orang kamu bilangnya bulan ini sudah jadi, tapi kenyataannya proyek itu masih aja dalam proses pembangunan. Sialan, ini semua gara-gara kuli yang ada di sana pada gak becus semuanya. Harus ngomong apa nih gua? Aku tahu. Oh itu semuanya sengaja saya lakukan demi kualitas Pak. Saya sengaja menjanjikan waktu 1 bulan itu agar bisa berkomunikasi dengan Bapak. Saya ingin agar Bapak datang menemui kami dan kemudian kami menunjukkan kemampuan kami. Kami ingin menunjukkan kepada Bapak bahwa proyek ini adalah proyek dengan pengerjaan yang profesional dan dijamin berkualitas tinggi. Alasan saja kamu itu. Ya sudah, kalau Bapak masih gak percaya dengan kami, ayo ikut ke lokasi Pak. Saya akan membuktikan bahwa kami menjamin kualitas itu. Ya sudah, ayo kita ketemu. Nih Pak, Bapak tunggu di sini ya, biar saya buktikan kualitasnya. Nah, ini Pak, ini. Ini Pak, kualitasnya super. Saya berani jamin kualitasnya nomor 1 di dunia. Ini Pak. Ini mau Tuhan jatuhin meteor juga gak akan ngaruh Pak, demi Allah. Ya ada, kalau misalnya itu meteor nyantem rumah ini, mental dia Pak, balik lagi ke langit. Iya, oke, saya percaya, tapi tetap dikebut ya Mas prosesnya. Pasti Pak, pasti kami akan mempercepat proses pembuatannya sambil menjaga kualitas tentunya Pak. Waduh, kami ini waduh, tolong. Tolong Pak, bantuin Pak, tolong ini bantuin. La ilaha illallah. Mampus lu masuk dalam molen, syukurin, mampus. Wah itu ada semen tuh, ayo Pak Andi, kita masukin semennya. Iya Pak Slamet, setuju saya. Sekalian aja kita ngadonin mayat Pak Mandor ini, biar kena azab dia, Ya sudah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, pemakamannya sudah selesai. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Baik, Wan Abut. Oke, Wan. Udah nih, Wan.